Fiksi Frankenstein, Gravita Seni Cat Sepeda Fiksi. Kali ini saya diri sendiri, ditemani oleh rekan, teman, tetangga saya yang bernama Bang Ramli, sama-sama penghobi sepeda fiksi. Terima kasih Bang Ramli sudah membantu saya ngecat warna dasar warna hitam. Selesai ngecat warna dasar warna hitam, lalu saya tempelkan stiker labannya dengan bentuk pola-pola ya suka-suka kita lah ya. Ini bentuk polanya. Nah, selesai itu saya coba ngecat warna putih ya, semprot. Saya coba buka polanya, apakah sudah berbentuk? Ternyata sudah berbentuk polanya gitu. Ada saya hitam tua. Dan juga ada warna putih sedikit ya. Nah, lanjut nanti akan saya tutup lagi polanya dengan stiker. Lalu saya semprot ulang lagi warna putih warna dasar keduanya, warna putih. Nah, kemudian lanjutnya sama bentuk pola lagi, lalu saya semprot lagi yang ketiganya warna merah finishing, baru saya buka. Wah, saya pindahin dah, bocor nih tadi hujan dari situ. Alhamdulillah catnya cepat kering kok. Ya, semprot super spray dari RG. Nah, ini udah warna merah. Nah, itu saya lepaskan stiker lambannya. Lepaskan satu-satu ya polanya. Nampaknya ini seperti ini. Ya, agak lama nyepotinnya. Sabar. Karena banyak polanya. Iya kan, kelihatan kan tuh warna lapisannya ada hitam, putih, merah. Inilah sepeda monster Frankenstein. Inspirasi dari namanya ini Van Halen. Saya nyebut ini sepeda misi jadi Van Halen. Berwarna Belanda, walaupun ini panelan ibunya orang Indonesia, Rangkas Bitung, bapaknya orang Belanda, tapi saya orang Indonesia asli, bukan orang Belanda. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada keturunan berdarah Belanda kali ya, dan Belanda Arab atau Cina, nggak tahu nama Indonesia kan Melayu. Mayu dan kali ini dicampur-campur gitu. Ini nampak ya bedanya Frankenstein, fiksi Frankenstein, karya saya sendiri ya. Ya, bisa juga nanti warna catnya kalau lagi nampak beda lagi, jadi warna dasar kuning hijau gitu, warna putih hitam ya, bebas lah. Temanya Frankenstein. Setelah melakukan pengecetan lapisan ketiga warna merah menyeluruh ya sampai semuanya, karena warnanya kencang gitu batangannya, nanti jemur. Setelah dijemur, kita buka pola-pola tempelan stikernya. Lalu bentuklah sepeda fiksi Frankenstein. Oke, dilanjut part berikutnya. Thank you.
Saya sedang melakukan aktivitas bersepeda pada hari Minggu. Saya sedang melakukan istirahat ini di daerah Geraha Raya, tepatnya di Taman Rawa Bunganya. Ini nampakkan sepeda fiksi saya nih ada di belakang saya. Ya, gimana? Lumayan kan keren. Sedang istirahat ya setelah berolahraga bersepeda. Hobi ini budget yang saya keluarkan sekitar 500 ribuan lah gitu. Dibandingkan hobi saya bermusik, karena bermusik itu karir ya. Dan sama-sama hobi, tidak dilekang oleh usia dan zaman. Tetap terus hobi ya. Dan kreativitas harus terus berjalan. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten video saya di Adot TV Channel. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.